saya rasa saya tidak akan salah pilih masuk ke BI Mapping karena program ini terbuka untuk nggak cuma lulusan yang backgroundnya sama, tapi lulusan backgroundnya yang beda pun bisa ikut program ini juga. Kenapa saya milih BI? Karena BI teruji. Kalau kita lihat, BI ini udah lama berdiri. Jadi waktu ke waktu tetap bertahan itu membuktikan bahwa corporate brandingnya itu sangat kuat dan terjaga. Bisa memberikan saya kesempatan untuk berkembang, bertemu dengan banyak orang, sehingga saya mendapatkan banyak insight, banyak masukan. BI adalah salah satu bank nasional yang besar waktu itu ya. Benefit juga oke. Ya banyak hal, banyak tantangan baru yang saya temui di sana yang menuntut saya untuk bisa lebih mengolah waktu, untuk lebih bisa mengolah diri, untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Programnya BI itu terbagi menjadi dua, ada yang on the job training dan kelas teori. Jadi di sini gue ibaratnya ngikut, karena S1 gue itu adalah teknik informatika. Jadi ketika gue masuk ke dunia perbankan, gak nyambung dong ya. Jadi ibaratnya tuh gue ikutin S2 di perbankan, di BI. Hal positif yang saya dapatkan dari program adalah pertama, kebersamaan. Karena saya bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai negara, dari berbagai jurusan, berbagai tipe orang dengan berbagai wawasan yang berbeda-beda. Di situ kita menjadi satu, saya bisa belajar dari mereka dan mereka juga bisa belajar dari saya. Jadi kita saling menguatkan, saling sharing. Plus juga programnya itu memberikan wawasan yang sangat luas tentang tidak hanya masalah perbankan, tapi juga industri lainnya. Banyak banget. Mulai dari ilmunya, ilmu perbankan dari A sampai Z, kemudian juga soft skill juga kita dapat. Kalau keberadaan mentor itu penting banget, karena apa? Kita kan orang baru, apalagi banyak yang masih fresh graduate, jadi masih buta lah soal perbankan dan dunia profesional kerja sih pada khususnya. Jadi kalau dengan adanya mentor, kita tuh bisa nanya anytime, kita bisa minta pendapat, kira-kira kita harus ngapain sih gitu. Sangat-sangat berperan. Mentor adalah atasan saya itu. Jadi day to day saya dituntun, meski banyak kesalahan yang sudah saya lakukan, tapi dari kesalahan itu saya banyak belajar dan itu membuat saya untuk bisa lebih baik. Pastinya, karena kalau di program yang saya ikut, di Management Associate Program, itu gue belajar General Management. Jadi end-to-end bankingnya gue udah tahu gitu. Jadi dari funding, lending, sampai bagaimana banks makes money. Sangat berguna, karena di program itu spesifik dan menuju satu kesasaran di bagian tertentu. Yang menurut saya perkembangan karirnya cukup baik. Pertama memang saya officer, tapi lihat saat ini sudah manager. Setelah saya lulus OGP, saya ada dikembangkan, saya masuk ke SME. Dari SME tidak berapa lama saya dikembangkan lagi masuk ke unit yang lain lagi di emerging business, di mana di situ segala sesuatu yang saya pelajari berbeda dibandingkan sebelumnya, tapi membuat saya jadi menguasai banyak bidang. Perhatian Maybank sama talent itu di BI sangat besar. Jadi kita tuh ngerasa dihargai, karena menurut aku ketika kita memutuskan untuk stay di suatu perusahaan, reasonnya itu bukan cuma dari benefit dan gaji aja, tapi ketika kita kerja dihargai dan kita kerja itu dilihat sebagai suatu prestasi, itu lebih berharga sebenarnya daripada sekedar gaji besar atau kita dikasih benefit lebih. Di BII ada international assignment, di mana kita diberi kesempatan untuk mencoba untuk bekerja di luar negeri dengan kondisi yang berbeda, juga dengan tentunya dengan pembanding yang berbeda juga. Pastinya itu juga akan memberikan kita satu nilai positif juga. Menurut aku dinamis, jadi kita harus seriusnya, dan misalnya kita bikin presentasi, kita analisa, itu kan part seriusnya, kita analisa. Kita olah data juga, jadi part seriusnya ada, tapi part funnya ada, karena kita juga harus build relationship sama unit kerja lain. BI termasuk salah satu perusahaan yang memberikan tantangan tanpa melihat umur. Memang kita punya kemampuan, maka bagi yang muda pun itu akan diberikan. Tampung ilmu sebanyak-banyaknya buat bekal kita nanti karir kedepannya. Opportunity buat belajar sangat besar karena orang-orangnya welcome, ilmunya banyak, jadi kita bisa sangat-sangat berbagi ilmu. Jelas sekali saya sangat merekomendasikan program ini. Karena apa? Pertama,
karena program ini adalah program yang memiliki karyawan yang jelas, di mana perusahaan itu sangat menilai bahwa kita ini sebagai aset yang berharga, di mana kita dikembangkan secara berkala, secara bertahap, dan ada program yang jelas. Yang kedua, selain career path yang jelas, program ini juga bisa enrich our knowledge tentang dunia pekerjaan, terutama dunia perbankan. Dan yang ketiga, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama ini itu sangat berharga, dan saya yakin ini akan berguna buat masa depan saya, career ke depan saya. BII Special Place to Work. BII Special Place to Work. BII Special Place to Work.